Papua yang bermimpi untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan mendapatkan hadiah sepeda. Film yang akan memperlihatkan keindahan alam Papua ini dibintangi Ariel Tatum, Dede Ramande, Elias Pandawa, dan Arnold Aner Asmuru. Berikut sinopsis film Sepeda Presiden. Tiga anak asal Papua yaitu Uben yang diperankan sebagai Ramande, Edo yang diperankan Elias Pandawa, dan Saulus yang diperankan Arnold Aner Asmuru memiliki keinginan untuk bertemu dengan Presiden Indonesia. Mereka juga berharap mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden. Suatu hari mereka mendengar kabar Presiden akan berkunjung ke Papua. Uben, Edo, dan Saulus mencari cara agar bisa bertemu dengan Presiden. Mereka bertiga tiba-tiba bertemu Binar yang diperankan oleh Ariel Tatum, influencer asal Jakarta. Binar datang ke Papua untuk melepaskan penat akibat padatnya aktivitas di ibu kota. Namun Binar tidak bisa rileks karena selalu diikuti oleh dua penggemarnya. Mereka ingin berfoto dengan Binar dan berharap menjadi terkenal. Selain itu, Binar juga tidak bisa menikmati waktunya di Papua karena kecanduan telepon genggam. Ia tidak bisa lepas dari telepon genggamnya. Sekarang kalian tulis. Binar mulai merasa nyaman saat bertemu Uben, Edo, dan Saulus. Ia mendapatkan kehangatan yang sebelumnya tidak pernah ia dapat saat melihat keceriaan ketiga anak Papua itu. Setelah bergabung dengan ketiga anak tersebut, Binar bertemu sejumlah orang di Papua dan memberikan inspirasi kepadanya. Sepeda Presiden merupakan film komedi keluarga Indonesia yang dipenuhi lagu-lagu khas Papua. Film ini juga memperlihatkan keasrian dan lebatnya hutan hijau di Papua. Dua tangan ini bisa memeluk banyak orang. Dulu aku pikir HP bisa jadi juru selamat. Ternyata itu semua hanya menjauhkan aku dari dunia nyata. Aku hidup di dunia maya.